Hati seorang ibu tu, keadaan, suasana jiwa seorang ibu tu juga dipengaruhi oleh suaminya. Betul ke tak betul tuan puan? Cuaca hati tuan puan tu selalunya siapa yang mempengaruhi cuaca tu? Suami. Ya, jadi maknanya bila cakap tentang ibu, ayah, anak-anak dalam sebuah keluarga, ia saling berkait. Maknanya semua yang duduk dalam sebuah keluarga kena faham, kena jelas. Dan hari ini kita bercakap tentang peranan seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah bertemu kita pada tengah hari ini. Ya ustazah, nampak ni macam muka nak telan ustazah aja ni. Ya, mudah-mudahan ya ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Ya, kita senyum dulu. Kita sedekah kiri kanan, depan belakang insya-Allah. Ya, mudah-mudahan lebih mudah ilmu masuk. Dan sebagai orang yang terlewat, ustazah memohon berbanyak-banyak kemaafan. Tidaklah duduk bersenang lenang tapi berhempas pulah juga ya, memecut kereta. Tapi kalau kereta banyak kat depan nak pecut macam mana ya. Jadi apa pun, ustazah mohon berbanyak-banyak maaf atas segala kelemahan dan alhamdulillah dapat juga sampai ya pada tengah hari ini. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, maafkan tak? Alhamdulillah, ya, semua ni orang yang pemaaf. Alhamdulillah, insyaAllah tuan puan sekalian, kalau biasanya ustazah akan mengulas tentang tadabbur, ya, berkait dengan surah-surah dalam Al-Quran, tapi pada hari ini kita berikan satu tajuk yang lebih khusus, ya. Apa tajuk dia, muslimin muslimat? Tajuknya ialah ibu jaga hati untuk anakmu. Ya. Ini adalah satu ceramah perkongsian untuk mengharmonikan ataupun yang berkait dengan pembinaan sebuah keluarga sakinah, keluarga yang bahagia. Di mana setiap orang memainkan peranan dalam keluarga tersebut, khususnya seorang ibu. Subhanallah, ada yang hadir ni kaum muslimin. Apakah boleh balik sekarang sebab rupanya nak cakap pada ibu? Tak juga. Ya, sebab hati seorang ibu tu, keadaan, suasana, jiwa seorang ibu tu juga dipengaruhi oleh suaminya. Betul ke tak betul tuan puan? Cuaca hati tuan puan tu selalunya siapa yang mempengaruhi cuaca tu? Suami. Ya, jadi maknanya bila cakap tentang ibu, ayah, anak-anak dalam sebuah keluarga, ia saling berkait. Maknanya semua yang duduk dalam sebuah keluarga kena faham, kena jelas. Dan hari ini kita bercakap tentang peranan seorang ibu. Ya, tentang seorang ibu yang berkualiti hebat. Sebab kita nak melahirkan anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat ni untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Itu adalah perjuangan kita untuk mengangkat diri kita sendiri di dunia dan di akhirat. Di akhirat, Nabi telah pun menggambarkan bagaimana ibu ayah yang Allah pelawa, jemput, persilakan naik syurga paling tinggi, syurga Firdaus. Tapi si ibu ayah ni tuan puan pun tahu juga macam mana kualiti kehidupan yang pernah dilalui semasa di dunia. Lalu ibu ayah ni bertanya, "Anna li hadhih?" Macam mana aku boleh dapat syurga Firdaus ini wahai Allah? Macam mana aku boleh diangkat sedemikian rupa di akhirat? Subhanallah, jawapannya tuan puan sekalian, istighfari waladika laka. Kejayaan kita tuan puan sekalian, ya, satu keberuntungan dan bertuahnya kita sebab kita ada anak-anak yang pagi petang siang malam menadah kepada Allah agar Allah mencurahkan ke atas ibu bapanya keampunan.
Tuan-puan, potensi anak kita untuk jadi orang yang mendoakan mak ayah dia tu, tuan-puan sekalian boleh lihat daripada sekarang. Ya, kalau sekarang masa mak ayah masih ada, nampak depan mata, ya, masih wujud lagi, belum jadi jenazah lagi tuan-puan. Tapi ya Allah, anak nak solat sikit pun yang payah. Kalau solat pun dah payah, apa jaminan tuan-puan anak-anak kita akan mendoakan kita? Ya, sebab nak dapat ini yang disebut dalam hadis tadi, kualiti anak bistighfari waladika laka, dengan istighfar anak-anak kamu ke atas kamu, nak dapat kualiti ni tuan puan sekalian, ini adalah kualiti anak-anak yang soleh. Anak-anak yang tahu memikirkan keadaan ibu bapanya di alam barzakh. Tak payah cakap mak ayah ke alam barzakh lah. Mak ayah ada ke alam ni ha, kat puncak alam contohnya. Dia ada dekat alam ni tuan puan, tapi tak bertelepon. Tapi tak bertanya khabar. Cukuplah tuan puan seorang anak itu dikatakan tidak berbakti kepada ibu bapanya sekiranya ibu ayahnya terlebih dahulu bertanya khabar anak itu sebelum anak bertanya khabar ibunya. Ini bukan cerita mak kita dah meninggal. Berapa banyak yang ibu ayah masih ada pun tuan-puan sekalian. Ya, tapi kualiti anak yang soleh itu harus dipertingkatkan. Sebab nampak tu potensi-potensinya itu. Tapi subhanallah, yang kita nak bincang pada hari ini bukan semata-mata tentang anak. Tapi semua itu bermula daripada diri kita sendiri. Lihat betapa hebatnya doa yang diajarkan untuk seorang anak berdoa, ya, memohon keampunan kepada ibu bapanya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, dan kasihilah kedua ibu bapaku seperti mana dulu kedua ibu bapaku mengasihi aku. Kama kat situ, kama tu tuan puan, ya, kama cakap Arab maksud dia apa? Seperti mana. Apa yang kita faham daripada perkataan seperti mana? Apa yang kita faham daripada perkataan seperti mana tuan puan sekalian? Maksudnya apa? Satu ketika dulu kita telah mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Satu ketika dulu kita telah melimpahkan kasihan belas kita kepada anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Nanti insya-Allah sampailah ya dia punya kitaran, anak kita akan menyayangi kita. Anak kita akan mengasihi kita. Nampak kuncinya di mana tuan puan sekalian? Macam mana yang kita buat semasa anak kita masih kecil? Semasa anak kita dulu, kita besarkan, kita lahirkan, kita didik, nanti kitaran itu akan kembali kepada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah jelaskan tajuk tadi kan, apa tajuk dia? Jaga kita. Jaga hati kita. Jaga performance kita. Jaga kualiti kita. Sebab apa? Sebab dia akan berkait dengan bagaimana anak kita akan menjaga kita. Dan muslimin muslimat sekalian, kenapa tajuk ini Ustazah highlightkan? Kerana hubungan yang melibatkan soal anak dengan ibu bapa, ya, soal ibu bapa dan anak, sebenarnya ini adalah hubungan yang melibatkan soal masa depan. Kita punyalah anak-anak berjaya. Habis duit bukan sikit tuan puan, pergi hantar sekolah berbayar. Tak habiskan sekolah berbayar, tak faham-faham juga, hantar pula tuition. Tuition berbayar tak? Tuition berbayar. Ya? Ha, tak boleh tuition ramai-ramai, tuition seorang-seorang. Macam-macam tuan puan. Kita nak apa? Kita nak yang namanya kejayaan. Kita nak apa? Kita nak namanya anak-anak yang soleh. Tapi subhanallah tuan puan sekalian, kita jangan lupa bahawa kejayaan yang kita nak pada anak-anak kita itu sebenarnya terkait dengan hubungan anak-anak itu dengan ibu bapanya sendiri. Jadi kuncinya ada pada hati kita, ada pada kita tuan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan lihat perlahan-lahan sampai asar. Boleh? Ustazah ni dah datang lambat sampai asar pula kan ya? Kita tengoklah setakat mana yang boleh insya-Allah. Tapi Ustazah nak menjelaskan dulu tuan-puan sekalian beberapa hadis Nabi SAW
ya, di mana Nabi telah menyatakan iyyakum wa khadra ad-diman. Qalu wa ma khadra ad-diman ya Rasulullah? Qala al-mar'atul hasna fil manbatis su. Takutlah kalian semua dengan khadra ad-diman. Ingat namanya ya. Untuk saya bagi nama anak lah. Ya, khadra ad-diman. Apa dia khadra ad-diman? Ditanya oleh sahabat pada Nabi. Nabi kata, khadra ad-diman adalah al-mar'atul hasna, wanita cantik, fil manbatis su, tapi berada di tempat yang buruk. Ni eh, ini nak cari menantu, tuan-tuan. Ni mungkin dah sampai masa nak cari menantu ke dah ada menantu? Ya, dah ada menantu kan? Ha, nak cari menantu ke ataupun kita nak memposisikan diri kita sebagai seorang ibu. Ingat ya, Nabi kata, jauhkan wanita cantik di tempat yang buruk. Ha, maksud dia apa? Tak ada guna tuan-puan semua kelebihan-kelebihan fizikal yang lain ketika mana seseorang itu dibesarkan di tempat yang buruk. Buruk pendidikannya, buruk akhlaknya, ya, buruk tunjuk ajarnya, buruk tutur katanya, yang lebih besar adalah soal akhlak yang buruk. Soal didikan yang buruk. Jadi, Masya Allah, tuan-puan sekalian, seorang ibu yang menjaga diri dia menjadi tempat yang baik untuk anak-anak dia membesar. Seorang ibu ayah yang menyiapkan keluarga dia, sebenarnya itu adalah satu pemberian yang besar kepada anak-anak yang sedang membesar. Tuan-puan sekalian, ada satu hari ya, ustazah masa tu siap-siap nak pergi kerja lah ya. Jadi selalu memang buka buka apa ayat Quran. Surah-surah lah. Handphone kita kan boleh buka kan? So buka ayat Quran. Ada dalam surah Az-Zukhruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat berapa ya? Surah Az-Zukhruf. Rasa saya ada catat juga. Okey, surah Az-Zukhruf. Di mana ayat tu ayat tu berbunyi udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ada dalam Quran ayat tu. Pernah dengar tak ayat tu? Perasan tak ayat tu? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Surah Az-Zukhruf kalau tak silap ayat 70. Subhanallah, ya ustazah masa dengar hari yang berkenaan tu lah, rasa macam ya ada ayat Quran, ada ayat Quran macam ni. Bukan kita tak baca, tapi tak semua ayat Quran yang kita baca masuk dalam jiwa kita. Tuan puan, akhir zaman ni Nabi dah cakap dah. Berapa ramai orang yang baca Quran tapi ayat Quran tu tak dapat melepasi kerongkong dia pun. Semua kat lidah je. Termasuk yang ustazah dengar tuan-puan, ya Allah, rasa macam first time dengar ayat tu. Cuba tuan-puan perhatikan ayat tu kata apa. Udkhulul jannah, masuklah kalian dalam syurga. Antum, kamu semua. Wa azwajukum, dan isteri-isteri kamu. Dan pasangan-pasangan kamu. Tuhbarun, Allah akan gembirakan kalian dalam syurga. Ayat tu macam straight je ya. Tak ada susah-susah nak faham. Masuk syurga, kamu dan keluarga kamu, kamu dan pasangan kamu digembirakan oleh Allah. Dia kata, ya Allah, dia tak perasan pula lah ayat ni. Ya, lepas tu tuan puan, bila kita dengar lah ayat Quran, ada ayat Quran di mana malaikat yang memikul arasy mendoakan. Mendoakan supaya masuk syurga suami, isteri, anak-anak, keturunan. Siapa yang doakan? Malaikat yang pikul arasy. Jadi, masa tu saya terfikir macam ni tuan-puan. Ya Allah, ya Tuhanku, terlalu banyak doa-doa dalam Al-Quran itu sendiri yang berkait tentang keluarga. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa lain, Rabbi habli minas salihin. Ya, terlalu banyak tuan-puan sekalian sampai terfikir macam ni. Macam mana aku sebagai seorang ibu membentuk keluarga ini? Kita bayangkan rumah kita sebab kita bercakap tentang mambat, tempat tumbuhnya anak-anak itu. Tempat membesarnya anak-anak kita. Ya, tuan-puan boleh jadikan ini sebagai muhasabah. Tengok balik macam mana kita besarkan anak.
Ya, macam mana kita besarkan anak? Kita nak anak yang saleh, anak salehah yang akan mendoakan kita. Tapi macam mana kita besarkan anak-anak? Mambat, tempat tumbuh anak. Okey, sekarang perhatikan rumah kita, tuan puan. Ini yang saya terfikir hari itulah. Ya? Kalaulah dalam rumah itu, si suami, si ayah, ya, ataupun isteri, ibu, sentiasa hidup dalam keadaan merafak doa kepada Allah. Sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam berdoa, berdoa, berdoa untuk keluarga dan anak-anak. Doa ni tuan puan sekalian, kalau kita ambil contoh air seperti mana yang kita belajar daripada sunnah Nabi SAW, air ni, bila kita bacakan doa, berubah tak molekul-molekul kat dalam ni? Ada kajian yang telah dibuat, berubah. Ya, macam mana air ni tuan puan sekalian? Ha, kalau yang ikut kajian lah kan ya, kalau diletakkan di tengah-tengah orang yang apa, yang menyanyi lagu-lagu rock yang tak apa-apa, menyebut perkataan-perkataan yang mungkin tak ada makna ataupun tak baik, pergi cek balik, secara saintifik pun nampak perubahan yang berlaku pada air ni. Air ni memang tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi kadang-kadang keberkatan ayat Quran yang kita baca, doa yang kita ungkapkan, Allah boleh jadikan apa saja yang Allah pilih sebagai wasilah untuk jadi jalan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah, tapi jadi jalan, jadi wasilah. Jadi usah terfikir tuan puan, dalam rumah kita ni, udara tu tuan puan sekalian, kita panggil apa ya secara saintifiknya? Ion-ion ke apa benda? Ya? Agaknya ion apa yang ada dalam rumah kita? Agak-agaknya. Ya? Yang positif ke? Yang negatif ke? Yang menyempitkan ke? Yang melapangkan ke? Sebab usahlah terfikir ketika mana seorang ibu dan ayah sentiasa merafakkan doa yang baik-baik dalam rumah itu. Ustazah rasa tuan puan sekalian, anak kita membesar dalam keadaan yang sangat baik, yang sangat harmoni, yang sangat menenangkan, yang sangat melapangkan. Tapi apakan daya, kadang-kadang yang berlaku pada sesetengah ataupun segelintirnya adalah kita lebih senang mengeluh daripada berdoa. Kita lebih senang mengeluh daripada berdoa. Ustazah tak kata orang lain, ini adalah eksperimen dalam kehidupan ustazah sendiri dalam membesarkan anak-anak. Ya, kadang-kadang lebih pilih mengeluh daripada berdoa. Baru je mengeluh, baru-baru ni tuan puan, mengeluh, 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 macam-macam lah. Tapi seorang anak yang lebih tua tu, ya, yang sulung tu dia cakap macam ni, Umi, masuk syurga tanpa hisap tu terlampau nikmat. Allah cuma bagi pada orang yang sabar. Sabarlah Umi. Senyap terus. Ya, baru terasa ah, betul juga ya, sedap mengeluh. Iya. Mengeluh, tapi anak kita tegur, Umi, masuk syurga tanpa hisap tu nikmat terlampau besar. Betul, Masya Allah tuan-tuan. Kukuhkanlah kesabaran kita. Allah uji kita dengan sangat ihsan. Alah, pening-pening sikit pasal anak-anak. Enjoy je lah. Ya, alah adalah anak nak kahwin dah lain pula cerita dia. Anak dah kahwin, katanya melebihkan menantu dah. Lain pula kecil hati dia. Sebenarnya benda tu sangat simple je. Sederhana je. Takkanlah kita ni sampai Allah tak boleh uji langsung. Ya? Jadi sebenarnya apa? Sabar. Jaga hati kita untuk anak kita. Sabar. Lagipun sabar tu tak merugikan. Mak kata anak Ustaz Adilah ya. Allah, Allah nak bagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya senya. Innama. Hanya senya. Yuwaffas sabirun, Allah bagi ganjaran kepada orang yang sabar, dia akan diberikan ganjaran yang tak dapat nak hitung. Ya, ataupun ganjaran boleh masuk syurga tanpa hisab. Nak jaga tuan puan sekalian. Jadi cuba bayang, kalau boleh lepas ini tuan puan sekalian hidup dalam keadaan berdoa memanjang. Ini ustazah bagi dah ni ya, tapi tak cukup pula ya. Okey, ini doa-doa, koleksi doa-doa yang dipetik daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa. Boleh, boleh. Ah, boleh. Jadi mesti mat,
Tengok dalam grup WhatsApp aktiviti ya. Dah masuk dah doa-doa tu. Ada satu, dua, tiga, empat yang saya kongsikan hari ini. Dengan tulisan tangan sendiri. Ya, sungguh jugalah menyalin. Photostat tu dah beratus-ratus dah. Ya, tapi minta maaf kekurangan juga untuk diedarkan di sini. Tapi insyaAllah viralkan ya dalam grup WhatsApp masing-masing. Jadi berdoa. Satu ketika dulu ya muslimat sekalian, ustazah bertanya dengan sahabat ustazah. Ya. Sahabat ustazah ni ustazah juga. Jadi kalau ikutkan tu kita anggap kita ni macam murid lah ya kepada sahabat tu. Anak dia ramai ya, anak dia 10 orang. Alhamdulillah tuan puan ya, daripada 10 orang 8 orang hafiz dan hafizah Quran. Ya, alhamdulillah. Yang tak hafaz 2 orang ni siapa? Sebab yang seorang dah meninggal dunia semasa fisabilillah sedang belajar, ya. Dan seorang lagi tu anak istimewa. Ya, anak istimewa ada, anak meninggal masa sedang hafaz Quran ada. Masya-Allah, masya-Allah, kurnia Allah sangat hebat. Dan ada 8 yang ada di dunia ini sudah jadi hafiz dan hafizah Quran. Dulu Zah masih pernah tanya dengan ustazah ni. Masa tu anak kecil-kecil lagi. Ya, tengok macam mana tenangnya dia mengurus. Dah tanya, macam mana ya kak nak jaga anak-anak, nak didik anak-anak. Dia cakap, ni dulu dia cakap, ya. Doa, dia kata doa. Masa tu Zah rasa benda tu terlampau simple tuan-puan. Doa, kita pun dah doa dah. Tapi dia perhalusi benda tu. Dia doa macam mana? Dia kata dia doa sambil mendidik roh anak-anak. Sebab anak masih kecil tuan puan. Anak masih kecil. Tapi dia kata apa? Roh ni tak ada umur. Roh ni roh. Ke tuan puan bayangkan roh ni ada umur? Roh kita ni eh. Ha? Apakah kita bayangkan roh ni juga adalah satu apa? Lembaga yang mengecil-kecil besar-besar-besar-besar. Ataupun macam mana roh? Wallahu a'lam, kita memang tak tahu. Tapi dia tak macam fizikal. Ya, dia tak macam fizikal. Subhanallah, Zah belajar daripada hamba Allah ni tuan puan. Ustazah tu kata apa? Saya berdoa sambil mendidik. Mendidik bagaimana? Bercakap dengan roh anak-anak. Bercakap dengan jiwa anak-anak. Jadi, walaupun anak itu masih bayi, usia 5 hari tuan puan sekalian, tapi bila dipakaikan baju pada anak tersebut, saya bercakap dengan jiwa dia. Saya bercakap dengan roh dia. Seolah-olah mengajar, wahai jiwa, wahai roh, kamu kena mensyukuri nikmat Allah bila mana kamu pakai pakaian. Jadi saya baca kuat. Ya, bila anak tu nak tidur tuan puan sekalian, saya bercakap dengan roh dia. Bercakap dengan jiwa dia. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Anak masih kecil, cakap kuat-kuat dekat anak. Ya. Mungkin kita bayang anak kecil tak tahu apa-apa. Tapi jiwa dia, roh dia. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawadtu amri ilaik. Wa alja'tu zahri ilaik. La malja' wa la manja illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi arsalta. Wa binabiyika alladhi. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Tengok eh tuan puan ya, idea bercakap dengan jiwa anak ni. Idea berdoa sambil bercakap dengan roh anak. Tuan puan cuba bayang macam mana kita buat dulu masa anak-anak kita kecil. Macam mana kita buat? Tapi ustazah bertanya tu masa anak kecil. Alhamdulillah. Ya, jadi ustazah terpegun tuan puan sekalian. Dia kata memang bercakap dengan roh anak-anak. Bercakap dengan jiwa anak-anak. Sehingga saat anak itu sudah boleh bercakap tuan puan, tengok-tengok dia dengan mudah menuturkan doa-doa yang pernah kita ajarkan, kita bacakan semasa anak-anak itu masih kecil. Sangat, benda itu sangat menakjubkan, tapi itu yang berlaku. Bila kita tengok dalam kitab tuan puan sekalian, tengok ya, apa yang dipesan oleh para ulama, anak masa kecil-kecil ni tuan puan sekalian, ini tak boleh dilakukan ya oleh kecuali oleh hati ibu yang memang inginkan kebaikan untuk anak dunia akhirat. Diajar oleh para ulama, bila anak kamu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda macam nak bercakap, nak ajar apa? Surah Al-Isra ayat 111.
Kalau tak sempat buat ke anak, tak apalah, tunggu cucu ya. Surah Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syariku fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Itu tanggungjawab kita. Ya, sebelum anak-anak kita pandai segala macam benda, tuan puan, sebelum kita bagi handphone ke anak kita, sebelum kita ajarkan ya macam-macam lah kartun yang ada, sebelum semua itu, daripada seorang ibu yang benar-benar ingin anaknya mengenal Allah, dia akan ajarkan kepada anak untuk menuturkan Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Jadi ini kita reflect diri kita masing-masing, ya, macam mana ni, macam mana, sebab kitarannya nanti anak kita akan buat kat kita sama macam yang kita pernah buat kat anak kita. Kama rabbayani saghira. Tuan puan, nilai kasih sayang yang sebenar ialah bila mana kita nak keselamatan dunia dan akhirat untuk anak-anak kita daripada azab Allah. Itulah kasih sayang yang sejati. Kasih sayang ni banyak kategori, banyak jenis, banyak tuan puan. Allahu Akbar ya, ustazah bercakap secara umum ya, mungkin kena atas batang hidung ustazah sendiri, mungkin jadi pengajaran kepada kita semua. Kadang-kadang kita kata kita sayang anak, tapi kita biar anak kita tak solat subuh. Atas macam-macam alasan, biarlah dia penat, dia letih, tak apalah cuti sekolah, ya tak apalah sekarang dia qada lah. Saya tak tahu ini kasih sayang kategori mana satu. Ya? Kadang-kadang seorang suami sayangkan isteri, maka tak ditegur, dibiarkan isteri. Ya biarlah kan, kalau tegur bergaduh. Biarlah kot, pandai dialah nak berkawan dengan lelaki mana pun, bertepuk bertampar pun tak apalah. Asalkan dia dah cakap dah, dia tak cinta dengan orang lain pun, cinta kat kita je. Ini kasih sayang jenis apa? Seorang isteri tu orang pun sayang sangat dengan suami, tapi ingat kalau suami meninggal dunia dalam iddah, tolong jaga sebaik-baiknya. 4 bulan 10 hari. Tolong jaga sebaik-baiknya. Itu kasih sayang yang sebenar-benar. Sebab kelakuan kita, sikap kita, tuan puan sekalian, tersakit suami yang dah meninggal dunia. Ini bukan saya cakap, ini hukum hakam. Sebab tu kena belajar. Ya, kalau ada orang tak tahu, kena dibagi tahu. Orang dah tahu tapi tak buat, kena diperingatkan. Itu tanggungjawab. Sebab kita nak bertemu dengan kasih sayang yang sebenar. Orang berkasih sayang sebenar ni akan duduk bawah bawah payungan Allah akhirat besok. Dia akan duduk bawah payungan Allah. Fi zillillah, pada bawah lembayung Allah di hari tidak ada payung kecuali payungan Allah. Siapa dia? Yang berkasih sayang yang sejati. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kasih sayang dia kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi termasuk mak ayah tuan puan sekalian, kita ni sayang kategori yang mana? Ya, jadi bila kita sayang pada anak-anak kita tuan puan, kita nak anak-anak kita selamat. Nak bagi selamat dunia akhirat, bagi apa? Tauhid. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Sebab tu mak-mak ayah-ayah kena belajar. Kena belajar. Kalau tak, meloponglah kita. Ya Allah ustazah, rasa acik 7 orang anak hari tu, tak ada pula dia ajar. Ya, yeah? Habis tu ajar mula-mula apa dia? Ajar-ajar mama, papa, tak apalah, itu fitrah ya. Anak-anak akan sebut, akan panggil orang yang paling dekat. Tapi kita yang kena tanam, sebab kita nak beritahu anak kita, bukan mak orang yang paling dekat dengan kamu, bukan abah orang yang paling dekat dengan kamu, tapi ada yang lebih dekat dengan kamu, dengan kita semua, yakni Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi tuan puan, kalau anak-anak kita sekarang ada buat perangai, jangan marah dulu. Jaga hati kita untuk anak kita, sebab ada kot di mana-mana. Dulu semasa menanam tak kemas.
Tetap cakap orang lain, tuan puan. Ini muhasabah untuk ustazah. Tengok gelagat anak, terfikir, aku tanam dulu tak kemas ni. Mungkin tanam tapi tak baja cukup. Mungkin tanam tapi tak siram. Mungkin tanam tapi lalang tumbuh dibiarkan. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? Mendidik anak-anak ini persis seperti mana seorang peladang yang menanam. Bila kita tanam, tuan puan, kita nak cari benih yang terbaik. Benih yang terbaik di tangan kita, kita nak tanam di atas dalam tanah ya, dalam tanah yang subur, dalam tanah yang terbaik. Kalau benih dah terbaik, tanah dah terbaik, tapi kita biarkan lalang tumbuh, tuan puan sekalian, macam kita tanam bunga. Siapa sini peminat bunga? Cuba angkat tangan. Ha, nak bagi ingat kat bunga kat rumah tu. Mak ustazah panggil bunga-bungaan dia anak-anak. Baru balik kampung, mak kata, kejap ya, mak nak keluar, ya, nak mandikan anak. Heran ustazah, anak mana mak nak mandikan dia? Ya? Ha, mak nak pergi mandi anak-anak kejap. Heran, mak, anak mana mak? Ya kan, kau cucu ke apa? Anak-anak mak lah. Ha, anak saya berkata, Umi, Wan panggil bunga-bunga Wan tu anak-anak. Ya, budak-budak Wan nak kena mandi kan? Mandikan. Mak saya jaga bunga kat rumah dengan bunga kat masjid. Ha, kat masjid tu bunga penuh. Keliling kelalang tu dijaga. Tuan puan sekalian, kita yang tanam bunga, ustazah pun cubalah nak tanam bunga juga kat rumah. Ya? Tahulah macam mana tuan puan dengan sibuk ni mandang je bunga tu hidup sekali dengan lalang. Ha, ada kat pesan-pesan kau ustaz bang tariklah lalang, tariklah lalang. Lalang tu kita biar tuan puan, lalang tu berakar umbi kat bawah tu silat-silat cabut lalang satu. Nampak macam satu tapi dengan semua tanah tu terangkat. Siapa tanam bunga dia tahu? Masya Allah, teringatnya Imam Ghazali sebut ya. Kamu dah tanam kat benih yang cantik. Kamu dapat benih cantik dah. Kamu dah tanam kat tanah subur dah. Tapi kamu biar. Kamu biar. Dia hidup sama dengan musuh. Dia hidup sama dengan benda yang kamu mudaratkan. Dia hidup dalam kelalaian. Dia hidup dalam benda tak ada manfaat. Lalang. Dan kamu fikir, alah tak apalah. Nampak lalang tu halus je. Tak apalah. Tak kacau kot. Alah tak apalah. Nanti boleh tarik. Tapi kita tak tahu. Tengok tanaman. Cuba tarik lalang tu. Nanti dengan tanah. Tanah tu tuan puan. Tercabut sekali. Jadi subhanallah, muslimin muslimat sekalian, kena tengok tempat tempat apa anak kita tadi. Kita kembali kepada apa yang saya kongsikan tadi. Kata sahabat tu, doa didik jiwa dia. Sebelum anak kita faham apa yang kita cakap. Kecil-kecil tak faham lagi. Boleh kan tuan puan ya, umur 2 tahun. Okey, sekarang buka kitab tadabbur. Apa benda dia faham? Ya, baru 2 tahun. Tapi roh dia sudah boleh menerima. Ya, sebab alam roh ini awal-awal lagi. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita tinggal apa? Menatang, menanam, menjaga, menyuburkan. Dan sewajarnya kata ulama, ya, seorang ibu dan ayah ketika mana anak mulai menunjukkan tanda-tanda ingin bercakap, maka kalimah awal yang kita ajar adalah alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, boleh rujuk ya ayat 111 surah Al-Isra. Kemudian tuan-puan sekalian, surah Ali Imran ayat 200. Macam mana bunyi surah Ali Imran? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ya, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Ha, ini ustazah ambil daripada sahabat ustazah tuan-puan sekalian, Ustazah Nuridah Saleh. Dia ada anak ramai, dia jaga anak dengan baik, alhamdulillah. Ustazah ambil daripada dulu, ya, daripada masa pernah bercakap dengan beliau masa anak kecil-kecil. Sebut selalu dengan jiwa anak, wahai orang yang beriman, wahai jiwa yang beriman, wahai roh yang beriman, sabar, sabar. Dan salinglah sabar menyabar. Dan salinglah teguh meneguh dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang berjaya. Ini betul-betul makna anak berjaya. Ini betul-betul mak yang anak-anak berjaya sentiasa. Ya, pakaikan anak baju, anak kita menyusu, anak nak makan, peluk anak. Ya, anak sedang tidur tapi kita bisikkan, kita cakap, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sebut. Bayang tuan puan sekalian, itu adalah kerja seorang ibu dan ayah kerana kasih sayang dan cintanya.
Insya Allah, roh itu, jiwa itu, anak-anak itu akan hidup, tuan puan. Dia tahu nasib mak bapak. Dia tahu nak mengenang mak ayah dia besok bila dah mati. Ia sangat memerlukan doa dan hadiah daripada si anak. Kalau tak tuan puan, tak ada cerita-cerita ni. Ya, potensi kebarangkalian tu berbagai-bagai. Ya, untuk anak kita tak ingat bila kita mati dan sebagainya. Sebab itu, kita perbaiki diri kita, asuhan kita. Sebab kita nak yang terbaik untuk diri kita sendiri. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ustazah akan kongsikan tuan puan bacaan-bacaan dan doa-doa yang boleh kita lakukan sebagai ibu ayah. Tadi dah dua Ustazah berikan. Dan yang ketiga adalah daripada surah Ali Imran ayat 83. Ada hadisnya tuan puan sekalian di mana Anas bin Malik telah menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'a khuluquhu min ar-raqiq wad-dawab was-sibyan faqra'u fi udhunih." Siapa yang buruk kelakuan dia, degil ya, maka bisikkan di telinga dia. Bisikkan di telinga, nak bisik apa? Ayat daripada surah Ali Imran ayat 83. Jadi muslimin muslimat, ibu ayah jangan berkeluh kesah ya, tak kira anak sebesar mana, kita pergi bisik kat telinga anak tu. Bisikkan apa dia? Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Itu surah Ali Imran ayat 83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah? Jangan cari petunjuk lain selain daripada petunjuk Allah. Jangan cari agama lain, cara hidup lain selain daripada apa yang Allah telah turunkan. Padahal kepadanya lah menyerah segala apa yang di langit dan di bumi, baik sama ada secara suka ataupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi kita ada formula dalam mendidik anak-anak. Sebab kita nak dapat tuan-puan anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu ayah kena jadi ibu ayah yang benar-benar ya merealisasikan sifat karakter ataupun sikap hidup ini adalah doa. Doa sentiasa. Ya, tanamkan pada anak-anak. Sebab kadang-kadang mak je doa dalam bilik, anak tak tahu apa cerita. Ya, duduk doa dalam bilik, kan? Tak, dengan anak, libatkan. Daripada anak kecil sampailah anak kita dewasa. Estimat tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Takhayyaru linutfikum fa'innal inqa dassas." Pilih tempat nak letak benih, kerana sesungguhnya seorang wanita itu sangat dapat mempengaruhi keturunan kamu. Ya, ibu ni besar ni tugas ni. Ya? Jadi dalam hadis yang lain, ada disebut dengan lafaz yang begini. Pilih tempat nak tanam benih, takhayyaru linutfikum fa'innan nisa, sebab wanita-wanita tu, mak dia tu, yalidna ashbaha ikhwanihinna wa akhawatihinna. Sebab yang perempuan ni, side perempuan ni yang akan melahirkan anak-anak yang mirip dengan sedara lelaki dan sedara perempuan dia. Jadi kita nak apa? Dia cerita macam baru nak kahwin dah pula kan ya? Nak mencari, maknanya seorang laki-laki nak mencari seorang isteri, dia kena tengok juga abang dia siapa. Kalau abang dia kepala gangster, kepala apa ya, ke mana, kepala penyangak ke apa benda kan, kena tengok juga tuan puan. Sebab isteri tu cenderung melahirkan anak-anak yang syabih, asbah, ada mirip-mirip perangai dia dengan adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan sebelah isteri. Jadi sebab itu Zah kata tuan puan, kita ni kena jaga-jaga. Besar peranan kita. Ya, seorang wanita solehah tu, ya Allah, sumbangan dia besar kepada keluarga, kepada bangsa, kepada masyarakat. Ya, sebab banyak benda tu ada terkait dengan kita. Carilah oleh kalian tempat yang sekufu, linutfikum. Utlubu mawadi'al akfa linutfikum, fa'inna rajula rubama ashbaha akhwalah. Sebab
keturunan seorang laki-laki itu akan sangat menyerupai saudara-saudara daripada sebelah ibunya. Okey. Ha, itu banyaklah ya cerita-cerita tentang macam mana peranan seorang ibu, sebab itu menyediakan ibu-ibu yang salehah, ibu-ibu yang baik sebenarnya adalah satu penyediaan kepada generasi, kepada masyarakat, kepada bangsa dan kepada negara. Jadi yang pertama telah kita kongsikan, tuan-puan sekalian, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hiduplah dengan menghidupkan doa. Jaga. Didik anak-anak, bercakap dengan jiwa dia, bercakap dengan roh dia. Sebab Ustazah jelaskan tadi tu secara lebih detail cara tu. Kalau kita memang berdoa, tapi cara tu, cara. Maknanya, libatkan anak-anak kita untuk memahami doa yang kita didik dia. Yang kita besarkan dia dengan doa yang mana, anak kita kena tahu. Jangan kita seorang je doa dalam bilik. Anak kita tak tahu doa kita apa. Ya doa, ya Allah jadikanlah anakku ni doktor. Yang anak nak jadi arkitek, dia tak tahu. Itulah lebih kurang nak faham maksud dia lah ya. Jadi anak kita kena tahu doa kita. Ya, makna mak doa sangat, anak-anak jadi penghafaz Quran contoh. Mak doa anak-anak jadi ya anak-anak yang soleh, yang soleh. Anak tu kena tahu. Demikian tuan-puan, Ustaz belajar dengan sahabat tadi macam mana didik anak-anak sampai waktu anak tu memang cenderung untuk berdoa. Sebab telah dibina jiwanya, rohnya, membina hubungan ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa maksud jagalah hatimu, jagalah hati untuk anakmu? Tuan puan, hati kita ni kena berada pada keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera. Ustazah cerita sikit. Okey, pada keadaan sekarang, seorang ibu dan ayah tidak boleh mementingkan diri sendiri. Sebab kadang-kadang secara halus benda tu berlaku. Ya, mak ayah macam pentingkan perasaan dia sahaja. Sebab ingat, hati kita ni jadi cerminan masa depan anak-anak kita. Itu besar tu kunci tu Allah bagi pegang tu. Lidah kita boleh jadi masa depan anak kita. Ya, sebab tu cakap yang baik-baik. Sama juga dengan hati kita, nanti libat anak kita. Ustazah belajar ni tuan-puan daripada orang tua-tua. Ya, belajar daripada kemuliaan hati ibu-ibu yang mungkin bukanlah educated sangat, tapi mereka memiliki qalbun salim, hati yang sejahtera. Ustazah bagi contoh yang mudah-mudah je tuan-puan. Ya? Okey, ada beberapa, Ustazah perhatikan mak-mak Ustazah, cara dia mengolah percakapan tu sangat sistematik lah. Maknanya bukan main cakap je. Contoh ya tuan-puan, Ustazah perasan mak tak pernah paksa, suruh, gesa untuk Ustazah balik kampung. Tak pernah. Tapi itu yang Ustazah buat pada anak-anak. Sebab apa? Sebab terlampau suka anak-anak duduk dengan kita. Ya, kalau anak cuti sekolah kan, cuti asrama ke apa, seronok tak tuan-puan? Seronok sangat. Seronok sangat. Ustazah bila-bila anak nak balik tu kan, ya Allah, rasa memang terasa lah. Kadang-kadang ajar benda tak baik juga kat anak. Ambil MC lah, Ustaz kata. Nampak dia sakit sikit-sikit, kita tawar MC kat anak kan. Sebenarnya kita suka dia duduk rumah. Betul, sedap duduk dengan anak-anak tuan puan. Yalah, ini Allah kata, Allah sebut ya, dalam doa anak-anak ni, qurrata ayun. Kita nak tengok anak ni. Nama pun qurrata ayun, kita nak tengok anak. Itu perasaan yang sebenarnya seorang mak miliki. Setuju tak mak-mak semua? Kita nak tengok anak kita membesar. Sebab tak ada mak ayah yang cakap, ya Allah, kadang kalau boleh biar tak besarlah budak ni. Ya, biar. Sebab apa? Suka tengok dia main-main. Itu perasaan yang Allah bagi pada mak ayah. Tapi Ustazah heran, kenapa mak tak pernah gesa Ustazah balik? Kenapa mak tak pernah suruh macam Ustazah suruh anak? Maknanya Ustazah ni belum ibu yang matang lah. Ya? Kenapa mak tak suruh? Akhirnya kita faham. Apa yang Ustazah faham, mak sangat jaga hati dia untuk kita. Mak tu jaga hati dia sendiri. Mak bukan minta semata-mata kita jaga hati dia, anak-anak jaga hati dia. Tapi mak kita tak habis-habis berkorban untuk anak-anak. Dia sendiri yang jaga hati dia untuk anak-anak. Contoh ya tuan-puan, yang Ustazah tahu sebenarnya mak suka sangat kita balik. Kalau misal kata kita telefon bagi tahu, mak, Kak Cik dah sampai Pilah dah ni. Kau biar botol kak cik, dia kata macam tu kan. Ya, betul, dah sampai Pilah nak balik kampung.
Ya Allah, lepas tu dia macam terjerit riang. Ya kakak cik, ya Allah, balik-balik ni umat ada. Dia terlampau suka. Dah macam faham? Ya Allah, seorang ibu tuan puan. Dapat-dapat waktu dia dah tua, dia sakit, dia susah lagi dia nak tengok anak ada depan mata. Kita dah jadi ibu, kita dah tahu rindu dengan anak. Suka anak ada. Tapi mak tak pernah gesa. Bila kita cakap nak balik, dia terlampau riang. Bila dah balik tuan puan, soalan yang mak takkan tanya, berapa hari? Apa ni? Bila nak balik sana? Ataupun berapa hari balik? Tak pernah mak tanya. Mak usah ada cara lain bertanya. Dia tanya macam mana? Pagi esok nak balik pukul berapa? Dia dah cakap dah pagi esok tu. Jadi usah akan kata, kalau usah kata, oh pagi esok nak balik pukul 10 mak. Okey, mak takkan rasa apa sebab mak dah cakap dah pagi esok nak balik pukul berapa. Tapi kalau kita kata, mak tak mak, kakcik tak balik esok, kakcik balik lusa. Dia akan jawab macam mana? Oh iya ke? Ya Allah, eloklah tu. Lama-lama lah sikit kat rumah ni. Ustazah faham secara halus tuan puan. Sebenarnya, ibu yang sangat baik ni tuan puan sekalian, dia berusaha untuk menjaga hatinya sendiri supaya tidak mudah tersinggung dengan anak-anaknya. Kalau tanya soalan, ya, tak pernah ya soalan, minggu baliklah minggu ni. Nanti Ustaz akan jawab pula, minggu ni tak boleh balik mak, pergi Singapura. Minggu depan lah, minggu depan pun tak boleh pergi Brunei. Minggu depan lah, minggu depan tak boleh pergi Indonesia. Agak-agak macam mana mak Ustaz akan rasa? Amboi, dekat Singapura lagi daripada rumah mak. Dekat Jakarta lagi daripada rumah mak. Siapa yang kecil hati? Mak kita juga. Kecil hati mak kita baik tak untuk kita? Kanlah, selama-lama yang tak baik. Nanti Ustaz takkan bertemu dengan kejayaan hidup tuan-tuan. Walaupun banyak sijil ke apa tak ada makna. Sebab kunci dalam hidup ni hati mak kita pada kita. Tapi tengok ibu-ibu yang hebat macam mana, dia jaga hati dia sendiri. Dan saya belajar daripada orang tua Ustazah tuan puan. Sekarang turn kita pula ya dengan anak-anak. Tak nak mudah terasa tak nak. Tak nak mudah kecil hati tak nak. Tolong besarkan jiwa kita. Sebab anak-anak kita nak membesar dengan restu dan redha kita. Kita pun nak tengok anak-anak kita berjaya. Pernah tuan puan sekalian, Ustazah kecil hati dengan anak. Ya, sebab ibu tak matang. Ni ibu tak matang lagi ya. Kecil hati dengan anak. Ibu matang ni tak mudah kecil hati tuan puan. Cari jalan supaya apa? Supaya tak kecil hati. Ustazah kecil hati balik daripada satu program pagi, ada program petang, tapi menyelit juga balik tengah hari sebab anak nak balik asrama. Ya, jadi kita tu nak juga widak anak, nak jumpa. Walaupun dah widak pagi tapi tak sedap lah tengah hari ni sempat balik juga. Ustaz bagi duit. Ustaz kata bagi pada anak duit ni, duit belanja. Tapi ustazah sebagai ibu rasa macam tak cantik lah bagi anak macam tu je kan. Tak apalah, ada beg-beg kecil-kecil tu kan, masukkan duit dalam tu. Itu rasa mak nak bagi duit pada anak pun nak bagi elok-elok. Ya, nak bagi elok-elok. Supaya tak nampak macam ni kita ni bank je. Ya, nak duit bagi duit. Tak, bagi elok-elok sebab nak bagi dengan amanah ni. Jaga elok-elok kakak, jangan membazir, jangan kedekut, ambil jalan tengah dalam berbelanja. Tapi bila sampai waktu cakap dengan anak, anak masuk bilik, bercakap dengan anak, anak tu diam, tak jawab-jawab. Ya, kenapa pula ni senyap, tak jawab-jawab. Kita tanya lagi, kenapa ni, kenapa senyap? Ustazah pun mula naik hot. Ya, betul tak kita kalau cakap dengan anak, kita dah lah sibuk kan ya. Anak tak bercakap, geramnya. Ustaz selalu terbayangkan kalau dengan anak-anak macam ni tuan puan, apa dia? Kita rasa kita tak pernah tergamak buat kat mak ayah kita macam tu. Betul, selalu terbayang macam tu. Ya Allah rasanya kan, tak tergamak ya buat mak tanya, tapi tak jawab. Tak tergamak. Tak tergamak, mudi-mudi dengan mak. Rasa tak tergamak tuan puan, tapi saya terheran. Kenapa anak aku boleh buat macam ni ya? Okey, ustazah pun merajuk. Merajuk pulang balik duit tu kat ustaz, dia kata apa? Tak apalah, bagilah dekat dia, tak nak bagikan. Ustaz kata, kenapa pula ni kan? Ya? Tak apalah, nak pergi kuliah dah ni. Ya? Lepas tu ustaz kata, jangan keluar macam ni. Tolong jumpa anak tu, tolong salam. Alah tak apa bang, yang sepatutnya datang salam dia. Tengok orang merajuk. Ya? Yang patut datang salam tu dia, bukan kita. Jadi, ustazah pun cuma niat macam ni. Kalau dalam perjalanan lalu nak pergi ke pintu tu, dia ada, kita akan salam. Kalau dia tak ada, tak. Kita tak salam. Sebab apa? Sebab dia tak turun. Dia tahu dia kita nak keluar. Tuan puan, jiwa kita kecil tuan puan. Jiwa kita kecil. Ya? Allah uji terlampau sikit. Tapi ni gambaran saya nak tunjuk. Tuan puan, tolong siapkan hati yang besar. Tolong siapkan hati yang Masya Allah, hebat. Nanti anak kita jadi hebat. Jadi ustazah,
Dah niat macam tu kan, kalau lalu dia ada, kita salam. Ada. Dia dah siap anak anda tu duduk tapi dia senyap je. Jadi ustazah pun salam. Salam. Ustazah ada harapan lagi. Harapan ustazah apa? Anak tu cakap minta maaf. Banyak sangat harapan ni ya. Ha, anak tu cakap minta maaf tapi dia hanya senyap. Dia tak bercakap. Tak apa kena dia tak nak bercakap. Jadi ustazah salam tuan-puan macam touch and go lah. Ha, salam hujung-hujung jari macam tu, tak cakap apa-apa, ustazah pun pergi. Dan biasa, itu sangat luar daripada kebiasaan. Biasa akan peluk-peluk, cium-cium sampai apa. Makna sampai tak tahu siapa nak lepaskan dulu. Kita peluk anak kita kan. Tapi ni tak, hanya salam je. Dan ustazah pergi. Masa tu tuan puan tengok ya. Hati kita kotor ya. Hati kita tak bersih barangkali. Kita rasa yang kita buat tu betul. Ustazah pun cakap dengan ustaz. Ustazah kata, bang tolong tegur anak kita ni. Ya macam mana dia buat macam ni dengan mak dia, tergamak gini gini gini. Ustaz pun senyap je lah ya. Tak cakap banyak pun. Tapi lepas ustaz balik tu, giliran ustaz pula panggil ustazah. Ustaz panggil, ustaz kata benda-benda macam ni lah. Ustaz cakap, kita apa-apa hal ni kena kena berlaku adil. Kan? Jadi ustaz dah tanya anak tu, kenapa buat umi macam tu? Jadi anak ni jawab macam ni. Dia kata, Abi sebenarnya kakak terlalu berat nak tinggalkan Umi tu untuk pergi belajar. Sebab apa? Sebab best sangat sepanjang cuti. Ikut Umi ke sana, ikut Umi ke sini. Ya, urut Umi lah apalah ini. Dan tiba-tiba dah sampai waktu dah nak pergi asrama. Nah, sebenarnya berat dan rasa sebab sangat bila nampak Umi ada. Sedangkan Umi cakap Umi tak boleh balik tengah hari. Tapi kakak tahu Umi balik juga untuk anak-anak dia. Jadi bila Umi tanya, sebenarnya sebab tak nak bagi menangis. Tengok jawapan anak kita ya. Kita ni tahu marah je kan ya. Sebab tak nak bagi menangis. Dan benda tu terlampau pantas Umi, terlampau pantas. Tanya nak jawapan lepas tu macam tu kan ya. Lepas tu Umi pula cakap macam ni. Umi kata, best lah orang nak balik asrama. Umi cakap. Umi ni pun satu hal juga. Jadi ayat Ustaz tak betul pada anak tu ya. Jadi dia kata lagi tak tahu nak jawab. Sebab itu bukan gambaran yang sebenar. Tapi dia kata benda tu terlampau apa? Dia terlampau laju benda tu berlaku. Sebab Umi nak kejar masa Umi. Umi nak pergi program. Jadi masa tu tak bersama dengan, tak tak kakak tak tahu nak buat macam mana dengan masa. Tapi dia kata, Umi, tolong, Abi tolong sampaikan pada Umi. Tolonglah nyatakan pada Allah yang Umi redha dengan kakak. Kalau tak lemah longlai lutut dia nak pergi nuntut ilmu. Tolonglah Abi. Jadi ustazah bila dengar tu tuan pun rasa malu dengan ustaz. Ya, rasa malu. Sebab ustaz tengok kelakuan kita tadi yang merajuk, yang apa, malu. Ya memang tak tahulah, ya terus mesej je lah, telefon bertalu-talu lah. Ya, dan ustazah belajar daripada ayah ustazah, jangan malu untuk minta maaf dengan anak kalau kita buat silap. Jadi memang minta maaf. Ya, minta maaf sangat. Umi terburu-buru. Umi yang isti'ajal. Isti'ajal minasyaitan. Terburu-buru ni daripada syaitan. Cuma Alhamdulillah kita tak sebut benda yang tak baik tuan-puan. Tapi ustazah belajar daripada tu. Apa dia? Wallahu akbar. Allah uji sikit je. Mak ayah kita menunjukkan macam mana mereka berjiwa besar. Sebab ingat, hati kita terguris, anak kita nanggung akibat. Ya, jadi biar besar hati kita tu. Ya agak-agak, ini memang berlaku pada ibu-ibu yang veteran ya. Perhatilah mak ayah kita tu. Dia jaga sangat. Ikut je. Tak boleh balik mak, tak apa. Tak apalah. Ya, kadang-kadang ya, urusan kita nak perempuan dengan suami ya, mak kita, tak apa ikut cakap suami, ikut cakap suami. Kadang-kadang dia sangat memerlukan. Ustazah lalu sebelah bilik mak ustazah bau minyak angin. Dia bau minyak angin. Pernah tuan-puan tinjau kan, kata, "Eh mak, mak kenapa mak? Memes ni kak cik, apa kak cik bubuh minyak." "Tak payah, tak payah. Mak memang buat ni sendiri kak cik, tak payah. Biar mak buat sendiri." "Mak nak buat mak, tak payah. Dia tak nak nyusahkan anak." "Ya, tak payah." Kadang tuan, "Kenapa mak? Mailah kita urut mak." "Tak payah. Ya mak tak nak biasakan. Bukan hari-hari anak-anak boleh urut mak. Jadi mak nak biasakan tubuh badan ni. Letak minyak pun dah okey dah." Tengok mak kita berfikir. Ya, jadi
Itu yang Uzzah maksudkan tuan-puan, ya Allah, hati kita ni kena bersih dengan Allah, nanti bersih dengan anak kita juga. Ya, boleh bertolak ansur, berbaik sangka dengan anak-anak. Ini ibu-ibu yang hebat. Ya, tak nak dudukkan anak dalam situasi berdosa. Saya minta maaf tuan-puan, kadang-kadang dalam sesi kaunseling ke apa, ada mak yang cakap, saya tak kira ustazah, lantak dia lah. Kadang-kadang dulu pernah saya terlepas cakap, anak saya 5 tapi saya kata 4. Sebab apa? Sebab terkecil hati sangat dengan anak seorang ni. Ya, saya kata, kak, akak belalah hati akak elok-elok. Ya, peliharalah hati akak elok-elok supaya anak akak bertemu hidayah. Kalau akak awal-awal lagi dah cakap anak akak 4 orang daripada 5 orang, ya, payah juga sesi kaunseling ni nak berlaku. Sebab apa? Sebab hati kita tu kena betul dengan anak. Jangan letak anak kita dalam keadaan dia tak dapat hidayah tuan-puan, dia tak dapat jalan keluar. Sebab apa? Mak dah tak berdegi dengan anak. Ini yang Ustaz dengar daripada Ustaz Abu Hassan Din ni. Yang apa ni, beliau sebut almarhum kan? Selagi mana mak itu masih mendoakan anak tu, anak tu ada jalan pulang. Selagi mana mak tu masih buka hati pada anak tu, anak tu ada jalan untuk jadi baik, jadi soleh. Selagi mana mak tu buka hati, mak jangan tutup hati daripada anak. Walau macam mana pun kadang-kadang kita terkecil hati dan sebagainya. Letak anak kita dalam keadaan diridai Allah dan Rasul. Satu kisah yang berulang-ulang Ustazah cerita tuan-puan, tapi sangat besar impak dalam hidup Ustazah. Belajar daripada mak bapak kita. Ya, hari yang Allah uji Ustazah untuk jaga adab yang baik dengan ayah Ustazah. Masa tu Ustazah dah dipanggil Ustazah dah. Ya, masa tu ya dah belajar, belajar dah ngajar orang tentang birrul walidain, tapi Allah uji kita. Pergi ke Mekah, Madinah dengan Abah, Abah bawa jemaah ramai. Orang-orang kampung, Ustazah sendiri. Waktu tu musim sejuk dekat Madinah, sejuk sangat ya, pukul 2 pagi, 3 pagi tu memang mencucuk-cucuk kat dalam kita punya tulang ni rasanya. Okey, dah cakap dengan Abah, Abah nanti pasport jemaah-jemaah ni Abah letak dalam beg galas ya. Abah jangan letak dalam beg yang nak masuk perut bas ya. Sebab nanti dekat border dia nak tengok pasport-pasport jemaah, dia nak kira. Ayah saya kata, ya insyaAllah. Jadi okeylah, selesai. Esok pagi tu pukul 3 pagi dah mula menyumbatkan beg dalam dalam bas, ya. Dan beg ayah Ustazah tu adalah beg yang pertama Ustazah masukkan. Okey, dah habis masuk beg, dah tutup dah tuan-puan, dah naik atas bas, ya. Tanya abah, bah, pasport yang abah kan? Nanti driver tu minta. Lepas tu ayah Ustazah kata, Allahu Akbar. Ada dalam beg kargo yang masuk bawah perut mula-mula tu ya. Oh, masa tu, ya Allah, ya Tuhan. Ya, Ustazah pun macam tekilan tuan puan, ya Allah. Sebab nampak susah, susah payah tu lah. Ya Allah, nak kena keluarkan beg ayah kita yang pertama yang kita masuk. Lepas ayah Ustazah cakap, pasport dalam tu, saya tak cakap sepatah pun dah dengan ayah Ustazah. Senyap macam. Dan terus pergi kat bawah tu sebab mustahil nak minta tolong dengan makcik-makcik yang dah kepenatan dan sejuk. Ya, nak suruh driver bas tu pun. Driver bas tu pun kebetulan hari tu tu memang tak memberikan kerjasama lah. Ya? Jadi kudrat seorang perempuan macam Ustazah nak keluarkan, nak tengok kat mana beg abah untuk ambil pasport. Ustazah memang rasa macam, rasa semacam lah. Tapi tuan puan boleh bayang ya, situasi macam mana? Ayah Ustazah macam ni, tengok Ustazah keluarkan tu sambil kata kat Ustazah, Kak Cik, sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Senyap je Ustazah. Sebab yang kerjanya kita yang buatnya, ayah ayah kita berdiri, Kak Cik sallu ala nabi, tapi dalam hati tu selawatlah juga kan, cuma tak nak nunjuk ke abah tu yang kita ikut cakap dia. Ya, ini cerita betul ya tuan-puan. Lepas tu ayah saya cakap macam ni, Kak Cik dah dapat pasport tu sekarang, bagi ke abah. Abah cakap kan, Ustazah macam dah tak boleh tuan-puan, rasa macam ya Allah, kalau lah ustaz tahu bini dia kena macam ni, aha kan. Ya, jadi macam apa, ya Allah, macam tak nak cakap sangat, kita macam tak kontrol sangat dah ya. Jadi Ustazah bila dapat dia satu plastik kan, Ustazah diam-diam, tempat tu macam gelap-gelap sikit, jadi Ustazah diam-diam selesaikan semua. Dan Ustazah pun diam-diam terus, maknanya macam minta minta jalan ke abah. Ustazah terus bagi pada driver satu beg pasport tu. Ya tuan-puan,
Okey, lepas tu ustazah pun naik dan duduk, langsung air mata tu mengalir-alir. Satu je ustazah kata, dahsyatnya kamu buat ayah kamu macam ni. Padahal semuanya sudah berakhir dah. Tak susah pun. Mati ke kamu keluarkan apa? Keluarkan pasport daripada dah mati ke tak mati kan elok kan dia? Apa yang macam tu sangat? Jadi ustazah ni tuan puan dalam mati kata apa? Ya Allah ya Tuhan, nanti sampai Jeddah aku nak pergi minta maaf dengan abah. Ha, memang dah niat dah. Tapi subhanallah, ustazah ada ayah yang lebih berjiwa besar daripada anak dia. Ha, ayah ustazah datang macam ni tuan puan, daripada anak tangga siapkan tangan untuk ustazah. Dan dengan ayah ustazah pun menangis, ayah kata apa, Kak Cik, abah minta maaf dan abah maafkan kamu. Minta maaflah dengan abah Kak Cik. Jangan kita tinggalkan bumi Madinah dalam keadaan hati kita tidak saling meredai. Ustazah tuan puan ambil tangan abah tu sebab ustazah niat kat Jeddah. Tapi ayah ustazah tak ajar macam tu ya. Ni di sini. Ya, Uzzah ambil tangan Abah tu, tak tahu cium mana dah, ke atas ke bawah. Habis Uzzah letak tangan tu. Abah minta maaf, Abah. Abah kakcik salah. Makcik sebelah tu apa konon ni? Tak tahu cerita apa benda. Mana nangis-nangis dua beranak lambas. Tuan puan, Uzzah minta, ayah sampai kata, kakcik, bumi Madinah, jangan tinggal macam ni. Abah maafkan kamu, kakcik. Uzzah minta maaf. Ha, tuan puan, dalam hati tu Uzzah kata apa? Abah, Abah tak pernah berubah. Abah didik anak dengan jiwa yang tawaduk. Sampai anak jatuh malu, tuan puan. Tak ada, tak ada marah-marah, tak ada. Sampai anak jatuh malu. Sampai kat Jeddah, saya memang malu dengan ayah ustazah. Terus pun tak nak duduk sebelah ayah ustazah sebab malu, tuan puan. Tapi saya duduk jugalah kan. Duduk mana lagi kan? Saya duduk sebelah abah. Tiba-tiba ayah saya tepuk macam ni. Pok dia tepuk atau apa. Saya kata apa? Hei, kak cik ni kurang sobat. Dia kata. Masih saya rasa malu sangat. Ya, maknanya ayah kita menilai kita, kita tak sabar. Tapi dia buat macam apa? Macam ketawa. Kurang sabar kak cik ni. Ya, ustazah sampai manja-manja dengan abah tu. Ba, maafkan kak cik. Ba, doakan kak cik. Sabar kak cik, sabar. Tuan puan, kadang-kadang dengan jiwa macam itulah anak kita membesar menjadi anak yang soleh dan soleh. Kita rasa malu dengan mak ayah kita. Ya, dosa kita banyak, kesilapan kita banyak. Tapi kemaafan mak ayah kita lebih banyak daripada salah dan silap kita. Jangan jadi mak yang tak matang yang saya tunjuk mula-mula tadi. Ya? Alah, tak bercakap pun dah hati tu. Apa terplay out hati tu kan? Ya, cepat je. Allahu Akbar. Saya belajar tuan puan daripada semua yang berlaku dalam hidup ni untuk jadi ibu yang berjiwa besar. Berjiwa besar. Jangan mudah. Ya? Sebab apa? Anak kita sedang belajar. Kita sama-sama dalam learning process. Anak kita sedang belajar. Mak Uzzah mungkin tak terfikir yang Uzzah akan belajar benda-benda yang nilai-nilai ni ya. Tapi akhirnya ya Allah ya Tuhan, itu yang jadi panduan dalam hidup kita. Jadi sekarang ustaz pun tegur, okey, kita nak elak sekarang ni kita berdua jangan mudah-mudah kecil hati dengan anak. Kalau ada je lintasan tu cepat-cepat cakap Allahummaghfir lana warhamna watub alaina dan kami amalkan. Insya-Allah mudah-mudahan dapat beramal terus. Allahummaghfir lana warhamna watub alaina. Langsung je. Ada sikit-sikit rasa itu sedap dengan anak ni kan. Baca. Allahumma ghafir lana. Ya Allah, ampunkanlah kami. Allahumma ghafir lana. Warhamna. Ya Allah, kasihanilah kami. Mungkin anak kita buat salah, dia perlukan kasih sayang Allah. Mungkin kita yang buat salah, kita perlukan rahmat Allah. Sama kita dengan anak. Sama-sama learning process. Kita sama-sama perlukan keampunan Allah. Kita sama-sama perlukan rahmat kasih sayang Allah. Watub alaina dan terimalah taubat kami. Perbaikilah diri kami. Jadi sama. Ya? Jadi insya-Allah hubungan tu lebih harmoni tuan-puan sekalian. Itulah jiwa penyayang yang mak ayah bagi pada anak-anak, nanti akan kita timba balik, kita akan dapat balik. Kama rabbayani saghira. Mak kamu dulu pemaaf dengan kamu. Mak kamu dulu penyayang dengan kamu. Mak kamu dulu susah payah mendoakan kamu. Mak kamu dulu melapangkan hatinya pada kamu. Mak kamu dulu tak pernah berkira pun dengan kamu. Mak kamu dulu sangat tinggi pengorbanannya kepada kamu. Nanti insyaAllah kitaran tu kita akan dapat balik. Kama rabbayani saghira. Masa dulu, masa mak ayah kita buatkan kita dulu, nanti kita akan dapat balik. Jadi ini kunci tuan puan, benda paling sangat yang sangat penting untuk keluarga sakinah.
Jangan ada dalam keluarga tu anak yang mak dia sakit hati ke anak tu. Jangan ada dalam keluarga tu anak-anak yang geram dekat mak dia. Hubungan tu kena harmoni. Sama-sama saling jaga menjaga. Sebab tu saya katakan, kena jaga hati kita dengan anak-anak. Hati kita baik insya-Allah tuan-puan sampai kepada anak-anak kita juga. Ya, termasuk dalam menjaga hati ni juga adalah husnuzan dengan Allah. Mak ayah kena husnuzan dengan Allah. Muslimat, ini panduan penting untuk ustazah dan untuk kita semua. Ya. Husnuzan kita dengan Allah lebih besar daripada salah silap anak kita ataupun realiti anak kita ketika ini. Kadang-kadang kita nampak realiti, ya Allah ustazah anak akak ni puas nyuruh semayang jemaah, ya realiti, macam-macam realiti. Kita akan sakit hati dengan realiti yang ada tu, ya, mudah geram, sakit hati, macam-macam ayat sakit hati keluar. Ya, itulah tu nak tuan perangai macam perangai ayah dia. Macam-macam ayat-ayat sakit hati tu memang dapat dikenal pasti, ya. Tuan pun yang selalu guna ayat macam ayah, eh, sebab nak hadis Nabi cakap tadi banyak macam mak. Ya, banyak belah perempuan, ya. Tak apalah, itu sama-sama didik lah kan. Ya, kadang-kadang kita tu cepat, tapi kita ingat kita jangan cepat tersangkut dengan realiti sebab kita boleh pergi lebih hebat daripada tu. Apa dia? Bersangka baik dengan Allah. Tak, Allah akan jadikan anak ini anak yang soleh. Allah tahu dan Allah mendengar doa-doa kita. Kena jadi mak yang macam tu tuan puan. Bahagia sangat. Kita akan ada hubungan dengan anak yang happy. Ha, itu bawa kurata ayun. Maknanya kena ada dua-dua pihak tu tuan puan. Jadi sebab apa? Sebab ya Allah, di hadapan kita adalah sangkaan baik kita dengan Allah. Kita mungkin berhadapan dengan anak-anak yang nakal, yang degil. Tapi sakit dengan realiti tu terubat. Kenapa? Kita ada penawar dia. Apa penawar dia? Husnuzan kita dengan Allah. Allah Maha mendengar doa aku. Allah mengetahui apa yang aku inginkan dalam hidupku. Allah tahu harapan-harapan pada anak-anakku. Allah pasti akan bagi. Ya, kita pula yang nak memperbaiki apa yang kita makan, ya, sumber yang kita dapatkan, supaya apa? Supaya doa kita tidak tertolak. Jadi penting tuan-puan sekalian, suasana mendidik anak-anak, suasana keluarga tu suasana yang happy, yang bahagia. Bukan stres pun. Stres tu ada sikit-sikit, ya, untuk kebaikan. Tapi bukan sampai depression lah, kemurungan, apa semua. Tak. Kenapa? Ada yang lebih besar penawar dalam hati kita. Apa dia? Ana inda zanni abdi bi. Aku bersama-sama dengan sangkaan hambaku kepada aku. Hamba aku sangka baik dengan aku. Itulah yang hamba tu dapat. Jadi kita jangan bunuh potensi anak-anak kita dengan sangkaan buruk kita kepada Allah. Kita yang tak betul hati tuan-puan. InsyaAllah doa yang baik-baik, harap yang baik-baik, yakin yang baik-baik. Ana inda zanni abdi bi. Ustazah bila baca hadis tu tuan-puan, rasa terbuka lah segala harapan tu kan. Tak, harapan tu tak punah. Ya, harapan tu mekar. InsyaAllah, insyaAllah. Jumpa dengan sahabat, ngadu sikit lah, ya, tanya macam mana kak, ya, anak tu ada sikit karakter dia tak berapa berkenan, gini gini gini. Doa, bisikkan kat telinga dia. Surah apa tadi? Ali Imran, bisikkan kat telinga dia. Ya, dulu dia kata dia pun buat macam tu juga kat anak-anak. Baca kat Alam Nasrah daripada kecil ni. Alam Nasrah, ya, bacakan dekat jiwa dia, dekat roh dia. Dah besar pun bacakan lagi, bacakan. InsyaAllah, yakin husnuzan dengan Allah. Ya tuan-puan, insyaAllah benda tu kita akan dapat. Tapi kita kena tahu bahawa kita pun sedang diuji oleh Allah untuk jadi ibu dan ayah yang baik. Kita sama-sama sedang belajar. Melengkapkan untuk menjadi hamba Allah yang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi nak husnuzan dengan Allah, ya, saya percaya tuan-puan belajar juga, ya, memahami Asmaul Husna kan. Nah, itu banyak membantu kita husnuzan dengan Allah. Kalau kita boleh hafalkan, ingat, sebut, faham, cepat. Ya, datang apa ni, Asmaullahil Husna tu. Jadi kita langsung langsung dengan doa menerusi Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Langsung dengan Asmaul Husna. Ya Wadud, ya Allah, beri kasih sayang pada kami anak beranak. Ya Jami', ya Allah, himpunkan hati kami, kami semua dalam tempat-tempat yang baik. Sedih juga, ya tuan-puan, kalau kita solat tapi solat seorang-seorang kat rumah. Itu benda yang menyedihkan. Mana anak-anak kita? Ya, kalau anak-anak ada dalam rumah tapi tak boleh nak solat jemaah, sian. Berdoalah kepada Allah. Ya Jami', wahai Allah yang maha menghimpunkan.
Kau pilihlah kami untuk selalu berhimpun di tempat yang baik, untuk melakukan yang terbaik, ya Allah. Ya, jadi hiburan itu terlalu banyak. Allah bagi penawar dalam hati kita. Kita betul-betul, macam mana ya, nak kata perasaan tu rasa macam rasa seronok aje. Sentiasa kita nak buat lebih baik, ya, nak jadi lebih baik, bukan saja untuk diri kita sendiri, tapi itulah juga kelangsungan untuk anak-anak dan keluarga kita. Sebab itu tajuk yang Uzzah pilih hari ini apa dia? Jagalah hati kita untuk masa depan anak-anak kita. Bersangka baik dengan Allah. Anak-anak kita akan membesar jadi orang yang baik, insya Allah. Ada banyak benda-benda yang anak kita belum nampak sekarang. Belum nampak sekarang. Ada satu kata-kata hikmah yang Ustazah reka lah kononnya. Ya, bila kita dah lalui pengalaman ni, kadang-kadang keluar kata-kata hikmah tu. Ya, muslimat pun banyak kata-kata hikmah, saya rasa. Cuma tak tulis je. Kalau dah lalui pengalaman, macam kata hikmah keluar. Ya, ada satu kata-kata hikmah lah. Ustazah catat buku Ustazah. Ustazah kata apa? Bersabarlah menunggu anak kita faham. Ha, senang je kata-kata hikmah, tak boleh panjang. Ya, yang panjang tu ceramah. Ya. Kata-kata hikmah tu pendek. Bersabarlah menunggu hari anak kita faham. Tapi bagi Ustazah, benda tu jadi satu inspirasi untuk Ustazah. Sebab apa? Sebab yang kita jadi tak sabar tu, sebab kita tak boleh tunggu hari anak kita faham. Kita kalau boleh cakap sekarang, sekarang juga faham. Belum. Anak kita sedang belajar. Dia mungkin faham 20 tahun lagi. Dia mungkin faham 30 tahun lagi. Sabar, sabar. Anak kita nak kahwin, kan? Kita bukan main cakap-cakap macam ni. Ujungnya kita kata apa? Tak apa, besok kau tahulah. Pula dah. Itu macam ayat apa. Kemana tak sabar dah. Kita tengok dia macam tak faham, kan? Sabar. Bagi nasihat yang baik. Ada hari anak kita akan faham. Tuan puan, kita dah lalui kan perjalanan hidup tu. Kadang-kadang hari kita mula memahami apa yang mak kita cakap, kita rasa nak balik untuk peluk mak kita. Ya, tapi kita dah melalui 10 tahun tak faham yang mak kita cakap dulu. Jadi sabar, tak ada masalah, cakap je, cakap. Sebab anak kita akan bertemu dengan hari dia faham apa yang kita cakap. Dan hari tu hari yang sangat meluluhkan hati dia. Apatah lagi kalau waktu tu mak dia dah tak ada. Ya, baru dia faham waktu tu. Ah, tak apalah, masing-masing, bahagian masing-masing lah. Yang penting dia faham. Jadi kita tu akan jadi ibu yang sabar. Nasihat terus diberi. Satu hari nanti dia akan faham. Ada hari yang dia akan faham. Sebab faham ni nikmat paling besar dalam menuntut ilmu, ya, al-fahmu. Bukan waktu kita bagi tu dia faham. Macam saya cakap dengan tuan puan lah. Mungkin belum betul-betul faham maksud ustazah. Tapi nanti dengan pengalaman hidup, eh, baru faham. Oh, ini kot ustazah cakap. Nanti ada masa-masa nak kecil hati dengan anak, baru lagi faham. Oh, ini kot ustazah kata, ibu yang berjiwa besar. Jadi sabar, menunggu sehingga hari anak kita faham dengan apa yang kita cakap. Jadi tuan puan sekalian, kelolakan hati kita masing-masing. Jaga hubungan kita dengan Allah. Ya, perkataan yang keluar, perkataan yang baik. Jadi dalam rumah kita tu semuanya adalah benda-benda yang baik. Yang nampak zahir, tak nampak zahir, semua benda-benda yang baik. Macam seorang ulama sebut, wahai anakku, masa dia nak musafir ya. Wahai anakku, jangan kamu buat maksiat dalam bilik abah ni. Sebab dalam bilik abah ni, abah telah khatamkan Quran tidak kurang daripada 8,000 kali. Eh, memang ya, lain macam aura bilik tu kan ya. Betul. Jadi kita ni tolong sediakan rumah yang macam tu. Sampai anak kita rasa macam tak kena nak buat tak baik dalam rumah tu. Kalau dah mak ayah, auranya aura Quran. Anak kita kadang-kadang nak buka TV pun mikir juga kan, segan-segan. Itu dahsyat tu tuan puan. Mak ayah yang menyiapkan suasana dalam rumah tu sampai tak masuk, tak load, tak serasi dengan benda-benda yang melalaikan. Sungguh tuan puan. Ada rumah tuan puan yang tak kena bila bawa masuk majalah yang tak elok. Betul tak betul? Tak kena. Ya, koklah anak tu nak sangat beli majalah hiburan. Contohnya, ada anak yang sanggup baca kat luar rumah. Lepas tu dicampaknya majalah. Dia nak baca sangat. Sebab apa? Dia tahu rumah dia tak boleh masuk majalah macam tu. Tuan puan, yang kita buat ni membentuk satu suasana yang mungkin tak nampak dengan mata zahir, tapi dia wujud. Dia ada. Anak kita rasa. Ya sungguh, ada rumah tak boleh bawa kawan-kawan yang apa. Bukan kita kata tak boleh bawa, kita tak pernah cakap. Kita tak pernah kata, kita bagi je bawa lah kawan kot mana rupa dia kan ya. Tak apalah.
Tapi anak kita sendiri macam ada mesej dia dapat apa dia? Dia segan nak bawa kawan-kawan yang huha-huha apa segala apa. Dia yang tak beradab ke apa. Nak bagi tahu dalam rumah kita sedang terbina satu suasana, satu aura. Di situ mumbit tempat anak kita akan tumbuh. Jadi tuan puan, jaga rumah kita. Jaga hati kita. Ya, jagalah kehidupan kita ni sebab semua tu adalah sedekah kita kepada anak-anak kita, hadiah kita kepada keluarga yang kita sayangi. Wallahu a'lam, muslimin muslimat sekalian, saya tak sempat nak huraikanlah semua ni kan tak makan tengah hari pula lah orang kat rumah tu sekarang ya. Jadi boleh ambil saja dulu. Doa-doa ni beramal lah tuan-puan. Nabi ajarkan pada Sayyidina Abu Bakar, Nabi ajar pada Muaz bin Jabal. Dan kalau Nabi yang bagi tu memang penuh dengan kasih sayang dan cinta, maka kita ambil lah. InsyaAllah ada kesempatan pada masa yang lain, ya kita ulas, ya kita sama-sama bincangkan. Sekali lagi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Dan Ustaz minta maaf, salah silap, kelemahan, khilaf dan sebagainya. Ya, sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.